Tempat wisata kali ini beda banget dengan yang lain karena lokasinya itu jauh banget dari hiruk pikuk dan juga kemacetan. Buat kalian kalau misalkan tim anti macet, cocok banget kalian untuk mengunjungi lokasi ini. Assalamualaikum dulur onlineku semuanya. Hai lur, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan yang pastinya stay happy. By the way, kita mau ngeracunin kalian lagi nih. Tapi racunnya racun positif pastinya. Kalian tahu gak sih, kita tuh sering banget ke satu tempat dan tempat lain. Dan rata-rata tempat-tempat yang kita kunjungi itu selalu ada aja bermacet-macetannya. Nah, buat kalian yang udah bosen banget kalau misalkan pengen liburan tapi selalu terjebak oleh kemacetan, berarti kalian cocok banget nontonin video kita kali ini lur, karena kita akan kasih kalian satu tempat wisata keluarga di mana ini tuh jauh banget dari kemacetan, jauh banget dari keramaian, dan yang pastinya tiket masuknya itu murah banget. Yes, pertama kali kita masuk di situ itu tiket masuk untuk mobil ya. Jadi parkirnya itu flat, hanya seharga Rp5.000 saja. By the way, seperti ini lokasinya, dan kalau misalkan kalian tanya aksesnya gimana, kalian bisa info kita tadi yang di awal. Jadi memang jalannya itu ada beberapa yang satu jalan aja, tapi memang tetap bisa dilewati dua mobil, hanya tetap berhati-hati ya. Kita berada di Hidden Valley, Purwakarta. Jadi kalau misalkan kalian udah pernah mendengar ini, atau kita pernah ulas sebetulnya dari sebelumnya itu adalah villa dan juga penginapannya, kali ini kita pengen kasih tahu kalian wisata si Hidden Valley-nya. Emang beda-beda dong, karena di wisatanya ini tuh lebih lengkap. Kalian bisa cek lebih detail. Kira-kira kalau misalkan kalian nggak pengen bermalam di sini, kalian bisa ngapain aja nih? By the way, pertama kali kita mau info ke kalian, harga tiket masuk ke Hidden Valley ini kalau misalkan kalian tidak ingin menginap, yaitu sebesar Rp35.000 saja untuk dewasa dan Rp25.000 untuk anak-anak. Untuk anak 0-2 tahun tidak dihitung, alias masih free ya. Terus apa aja kira-kira yang bisa didapatkan di sini? Nah, kalian pertama kali ke sini itu yang pastinya mendapatkan suasana baru yang bisa dibilang asri, view-nya cantik, udaranya sejuk, pernafasan ini tuh bisa jadi lebih lancar pastinya. View-nya juga indah banget. The job cockpit. With every bang, found out that from my husband, with Tuti and with Butter Deal. When our hire new, saya pasang paket itu dari sana, menunjukkan ke pilihan sama. Nggak tanpa ragu-ragu, soalnya tuh pas banget. Yeah. Dan dia tuh ternyata apa di situ. Waduh, ini tambah menarik nih saya bilang. Udah nih kerajaan gua nih. Apa kerajaan Galuh? Ternyata Galuh sama Sunda itu pecahan dari sebaru Manembara tahun 1970. Nah, bagusnya mana gunung-gunung ini? Nah, itu ada putus nyambung ke tujuh lambung, 723 disambungkan sama Sanjaya. Nanti terpecah lagi pada tahun 739. Satu dikasih Jin Warmana, satu dikasih Aryan Banglai. Pecah, nanti pecah nyambung, pecah nyambung. Terus terakhir Hajajaran disatukan. Prabu Surawang, saya bikin sama kamus itu tuh, uang itu tuh. Wow. Ada kamusnya. Ada. Jadi kalau mau nanya putus nyambungnya tuh, ada di situ. Semua itu tahun-tahunnya. Iya, tahun-tahunnya semua ada komplit. Tapi saya bikin semua ini dekorasi saya semua. Jadi ya, saya senang. Jadi
Jalan. Oh, ini batu-batunya nggak sengaja? Ada di sini. Itu berarti emang dari awal ada di sini. Ya, cuma saya atur aja. Ada di sini. Semua ini batu juga ini, karena kan saya ditanam pasti dari jadi awal kan? Dari situ, dari awal ke situ tuh pasti ini. Pindah-pindah gitu, gede-gede. Ya ini batu tuh banyak batu dipecahin, saya nggak beli buat retaining wall ini kan pinggir-pinggirnya kalau kan bongsor. Oh, itu dari batu ini bersih semua ini. Nah, ini mecahin dari sini. Jadi lah. Nah, itu tadi singkat cerita ngobrol-ngobrol singkat kita dengan owner si Hidden Valley. Kalau misalkan kalian memang penasaran tentang story dari si Hidden Valley ini, kalian bisa mendapatkan bukunya lengkap. Ada di lobby seharga Rp50.000 saja, jadi kalian bisa membaca tentang sejarahnya dari si Hidden Valley ini lur. Kebetulan si buku itu ditulis sendiri oleh si ownernya. Nah lanjut, kalau misalkan kalian kesini, wisatanya kalian bisa mendapatkan apa aja nih, kita spill dulu. Jadi kalau misalkan kalian ingin pre-wedding, di sini cocok banget karena di sini tuh view-nya bagus dan nggak sekali dua kali, memang banyak banget sih pasangan yang melakukan pre-wedding di sini. Karena memang view-nya dan juga tempatnya itu seindah itu sih. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu lebih detailnya, kalian bisa chat ke admin si Hidden Valley ini perihal pre-wedding ataupun kalian ingin mengadakan acara wedding juga. Nanti kita akan sematkan di deskripsi kita ya. Selain itu, kalau misalkan kalian pengen ngadain acara keluarga atau misalkan acara kantor, kalian tuh juga bisa kontak ke si Hidden Valley-nya di sini. Karena di sini juga ada area barbecue dan bakar-bakar, jadi kalian tuh juga bisa ngadain mini games atau semacamnya ya, yang ibaratnya itu bikin acara kalian tuh makin seru banget. Terus selain itu, kalian juga bisa sambil belajar tentang sejarah-sejarah juga di sini. Kalian juga bisa sambil healing, yang pastinya spot fotonya itu bagus banget. Di sini itu cocok banget buat kalian yang suka banget, yang pengen nambah-nambahin foto-foto cantik kalian di Instagram atau di sosial media kalian ya lur. Untuk lokasinya sendiri ini tuh memang luas banget, ada sekitar beberapa hektar, dan di sini tuh juga sudah mulai diupdate untuk rekreasi dan juga wahana-wahana terbarunya lur. Memang saat kita kesini tuh masih ada beberapa tahap pembangunan, tapi nextnya ini tuh bakalan sangat amat bagus banget. Nih, ini tuh juga bakalan ada flying fox, permadani terbang. Jadi kalian tuh bisa foto-foto di sini tuh. Kesannya tuh memang bagus banget, apalagi view-nya itu seperti ini. Jadi kalian benar-benar merasa seperti di foto di atas awan ya. Gak perlu khawatir kalau misalkan kalian memang berkunjung ke sini dengan keluarga, pasti memang keluarga kalian tuh pasti happy banget. Selain itu, kalau misalkan kalian pengen kasih ke anak-anak kalian itu edukasi tentang hewan-hewan, di sini juga ada penangkaran burung. Di sini juga sarang burungnya masih tahap pembaharuan lebih baik lagi. Jadi kalau misalkan nanti next ke sini kita akan meliput ulang yang sudah rapihnya. Tapi di sini juga udah mulai tetap bisa dipergunakan karena area-area spot wahana anaknya juga berfungsi dengan amat sangat baik dan banyak banget. Jadi kalian tuh kalau bawa anak-anak di sini, kalian juga bisa bermain di spot-spot ini. Nah, ini nih. Kira-kiranya ini cocok banget buat anak sekitar 2 tahun ke atas ya, untuk melatih keberaniannya. Dan di sini juga ada penangkaran burung yang seperti kita info tadi, burungnya itu pasti bakal cantik-cantik banget. Dan di sini tuh bakalan lebih rimbun lagi sih infonya. Aduh, nggak sabar banget sih kita pengen ngedatengin lagi ke sini versi yang udah rapi. Karena pasti foto-fotonya bakal cantik banget. Terus kalau misalkan kalian ingin berenang, di sini tuh juga ada kolam renangnya lho. Dan tiket renangnya itu
hanya sebesar Rp25.000 saja untuk dewasa dan juga Rp15.000 untuk anak-anak. Kalian juga bisa berenang di sini. Memang kebetulan di Hidden Valley ini tuh rata-rata tempat berenangnya itu yang menjadi favorit banget. Selain gak rame banget ya, kita tuh kadang kalau misalkan berenang agak rame kan agak gimana gitu ya. Tapi walaupun kalian gak menginap di sini, kalian tetap bisa berenang dengan agak lumayan privacy karena gak terlalu yang kayak di waterboom banget gitu loh. Dan memang mungkin belum banyak yang tahu, jadi buat kalian yang udah nonton video kita ini, cepet-cepetan kesini sebelum banyak yang tahu. Cepetan kalian ajakin anak dan keluarga kalian untuk mengunjungi dan berwisata di sini. Nah, seperti ini kolam renangnya, memang ada beberapa spot. Jadi area spot anak mulai dari yang paling kecil sekitar hanya berapa sentimeter, terus ada yang agak luas lagi dan juga ada yang lebih dalam lagi. Selain itu banyak banget tempat-tempat tunggunya untuk ibu atau ayah yang nungguin putra-putrinya atau anak-anaknya lagi berenang dengan sangat amat happy. Ini seperti kayak Askia ini tuh, dia lagi senang banget nih berenang nih. Kebetulan kolam yang dipilih ini nggak terlalu dalam, jadi dia lebih enjoy. Dan pastinya buat anak-anak kalian yang seumuran Askia pasti berani banget sih. Nah, kayak gini, poolnya itu persis banget di depan villa-villanya. Tapi kalau misalkan ini tuh weekday, itu lumayan agak sepi banget. Iya, kalaupun weekend juga nggak terlalu rame sih, karena ayo cepetan karena belum banyak yang tahu nih. Nah, gimana nih, bagus banget kan? Dan lumayan cocok banget buat kalian kunjungi karena lokasinya amat sangat strategis dan view-nya cantik. Buat kalian yang udah nontonin video kita, terima kasih dan sampai ketemu di next video. Bye. Assalamualaikum.